Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, puja dan bersyukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan limpahan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memanfaatkan hidup kita untuk kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai suri teladan kita. Inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi yang senantiasa kita contoh menjadi teladan uswatul hasanah kita, dan tentunya menjadi motivasi, harapan dan juga penyemangat kita. Tak lupa juga mudah-mudahan terlimpah kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah. Kaum muslimin, wal muslimat, bapak ibu, rahimakumullah. Kita senantiasa berharap kepada Allah bahwa kita senantiasa terpelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, kita syukuri. Kita masih komitmen dengan diri kita bahwa kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang bertakwa, dan keimanan ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi harapan kita dan obsesi kita, di mana kita di dalam beribadah menjadi yakin. Kita sekarang di dalam bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, di mana Ramadan itu kita jadikan sebagai sahur tarbiyah, bulan pendidikan untuk diri kita, untuk mendidik karakter diri kita, mendidik kebaikan, kesabaran, dan juga menjadikan pengemblengan kualitas ibadah kita untuk menuju keimanan dan ketakwaan sebagaimana tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain, bahwa kita juga sangat berharap Allah memfirmankan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan takwa. Nah, maka konteks takwa ini menjadi penting sekali bagi kita. Kita berharap bahwa kita senantiasa meningkat ketakwaan kita. Dan Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita itu dimatikan oleh Allah, diambil nyawa kita oleh Allah dalam keadaan yang tidak bertakwa. Karena janji Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan surga. Nah, sebagaimana ayat Allah di dalam
surat Ali Imran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil 'ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hamba. Nah, siapa yang tidak ingin untuk mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan? Tentunya semua orang mukmin berkeinginan untuk itu. Nah, ini terkhusus dihadiahkan kepada orang mukmin yang bertakwa. Nah, lantas bagaimana kita bisa mencapainya? Mari kita baca ayat yang berikutnya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita pahami, baik itu secara global maupun mendasar, dan itu menjadi bagian dari kita untuk belajar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabanna, yaitu orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu minta ampun kepada Allah, beristighfar. Kita kadang-kadang lupa karena merasa bahwa amal kita banyak, kebaikan yang sudah kita berikan banyak, kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga saja, beliau masih senantiasa istighfar, berdoa memohon ampun kepada Allah. Nah, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah. Nah, sebagai seorang yang bertakwa, sebagai bagian dari ketakwaan kita, mari kita senantiasa meminta, karena Allah sudah menyediakan untuk kita. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar atau di waktu sahur. Nah, kita definisikan as-sabirin, orang yang sabar. Orang yang bertakwa, di situ salah satunya berarti dia adalah orang yang sabar. Nah, kita sekarang sedang diuji. Kita sedang dalam suasana Ramadan. Ketika kita emosi kita diganggu, atau emosi kita merasa ada yang kurang berkenan di dalam hati kita, bersabar di situ. Ujian yang datang kepada kita, kesulitan yang bertubi-tubi datang kepada kita, kita jalani dengan sabar. Sabar. Sabar bukan berarti kemudian tanpa berusaha, tetapi sabar di situ adalah bahwa berikhtiar dengan maksimal, terus kemudian mensikapinya dengan sabar. Kemudian selain sabar adalah was-shadiqina, was-shadiqin, orang-orang yang benar. Nah, berperilaku yang benar. Segala apa yang kita lakukan, baik itu yang dilakukan secara lahiriah dengan anggota badan kita, juga kita jaga. Dan kita implementasikan dalam Ramadan, puasa ini berarti puasa itu tidak hanya sekedar jaga mulut saja, makan, minum, tidak itu, tetapi semua yang ada di dalam diri kita ini kita jaga.
nanti kita akan menjadi as-shadiqin yang benar. Kemudian setelah itu adalah wal qanitina wal munfiqina, orang yang taat dan orang yang menginfakkan hartanya. Takwa sering kita terjemahkan bahwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti di situ adalah ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Segala apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan segala apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Kemudian itu digabung dengan menginfakkan sebagian hartanya. Kita yakini bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, baik itu banyak sedikit, semuanya yang ada di sini adalah semuanya titipan Allah. Dan hakikat yang sesungguhnya harta kita adalah harta yang sudah kita infakkan atau sudah kita tebuskan di jalan Allah. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan jikalau kita di situ ada rasa keikhlasan yang baik. Baik itu banyak sedikit itu tergantung kita. Tetapi yang paling pokok adalah bahwa kita mengingat bahwa di sebagian rezeki kita itu adalah ada bagian-bagian dari orang lain yang berhak, yang sudah ditunjuk atau yang memang di situ adalah merupakan bagian mereka, baik fakir, miskin, rikob dan yang lain sebagainya. Nah di situ kita sisihkan sebagian apa, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang memohon ampun di waktu malam sebelum datangnya fajar. Kita di sini disebutkan dengan wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar memohon ampun bil ashar. Ashar di situ waktu sahur, ya, waktu sahur itu sebelum fajar. Sepertiga malam yang terakhir kita disyariatkan untuk pergi berdoa, sholat memohon kepada Allah di hari-hari biasa. Sekarang di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawih dilaksanakan. Nah ini diantara orang-orang yang bertakwa, yang di situ sudah diberikan janji oleh Allah, yaitu surganya Allah. Nah, kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan untuk kita, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang nantinya akan bisa bertemu dengan Allah di surga. Bila kita berkualitaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.